ya? Garukin. Mana? Oh, bener garukin. Kenapa? Kenapa gatel? Gatel. Hah, gatel. Percaya permen ini ya? Ambil dari kulkas, cuman bentuknya bukan permen mint, tapi bentuknya di sini adalah itu coklat. Tahu coklat nggak tante? Tahu dong. Tahu ya. Nah, tante pegang kenceng, pegang kenceng. Pegang kenceng. Kalau coklat, ya, kalau coklat diambil dari kulkas rasanya apa tante? Dingin. Dingin ya. Selain dingin dia mempunyai tekstur apa? Nempel banget tante ya? Iya. Pas banget. Pas banget. Eh, tante ngerokok ya? Tante ngerokok. Tante, rokok ini berat nggak tante? Pegang. Berat ya? Sekarang? Coba lihat ya. Berat banget ya? Berat atau enteng? Enteng. Enteng ya? Maaf ya. Cuma, pegang aja. Cuma, sekarang ini berat. Rokok ini sekarang, tante angkat nggak bakal keangkat karena beratnya. Rokok tersebut itu 500 kilo tante, keras berat dan kata susah. Di pasaran nggak ada makan susah. Kenapa? Ini aku nggak bisa buka. Kenapa nggak bisa kebuka? Nggak tahu. Nggak bisa kebuka. Nggak bisa kebuka. Ini nggak bisa keangkat. Kenapa? Kenapa? Berat. Berat banget. Berat banget ya. Angkat aja nggak apa-apa ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ngangkat ya. Kenapa, kenapa? Berat banget ya. Nah, buat ini, ringan. Ringan. Ringan ya. Nah, sekarang, ini coklat. Ya, sepot coklat ini sekarang berjalan. Berjalan, pejamkan mata tante, pejamkan matanya. Sekarang coklat itu nempel di mata tante. Tante matanya nggak bisa terbuka karena penuh dengan coklat yang sangat nempel banget, lengket banget. Mata tante nggak bisa ngangkat. Kenapa? Gak bisa. Teriak. Kalau sawan tanya orang, ketemu sama orang, pengen dibantu itu biasanya minta apa? Minta tolong. Minta tolongnya apa tante? Bukain. Minta buka. Ini apanya yang dibukain nih? Matanya. Oh matanya ya. Buat tangan yang saya pegang bisa keangkat. Sekarang bisa ringan tangan. Buat tangan bisa kebuka ya, bisa kebuka. Oke. Buat mata tetap nggak bisa kebuka. Cuman sekarang saya minta sama tante. Tante bisa gambarin semua. Tante. Tante sering lihat film yang lucu nggak tante? Kira-kira menurut tante film yang lucu itu film apa tante? Komedi. Komedi ya. Lucu banget. Siapa tante kira-kira menurut tante? Sule. Itu sampai terbahak-bahak apa bagaimana tante? Biasa. Sekarang pejamkan matanya semakin keras, tarik nafas. Di depan nanti setelah saya minta buka mata tante, ada layar 20 in. Di situ ada komedi yang main si Sule. Sampai tante itu melihat film tersebut atau komedi tersebut, tante sampai terbahak-bahak nontonnya. Kalau tante mengerti, aku pengen kepalanya. Kalau menurut tante itu lucu banget si Sule, tante terbahak-bahak nonton filmnya. Anda mengerti? Mengerti ya? Nanti diucap di depan mata tante, ada layar 20 in, itu ada film atau komedi yang main si Sule. Dengan hitungan 1-5, tante akan bisa membuka matanya, tapi depan mata tante itu ada film Sule atau komedi Sule. Dengan lucu banget. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada layar tante ya. Tante. Ini layar ya. Layar. Film Sule tante. Kenapa? Tonton aja gak apa-apa. Lucu banget tuh gimana tante? Hah?
Lucu banget. Lagi ngapain Sulenya? Lagi sama si siapa tuh si? Sama Bolot. Andre. Oh, sama Andre. Lucu banget Andre. Coba nih sayang nih si Sulenya tante. Sulenya nih kecik sembarangan Sulenya. Coba lihat tante. Sule lagi kecil tante ya. Hah, tahu? Oh, nggak mau dilihat. Oke, sekarang Sule. Eh tante, kalau ngeliat orang meninggal sedih nggak tante? Sedih banget ya tante ya. Sedih ya. Pejamkan matanya. Cuma sayang banget Sule lagi main film komedi. Maaf ya, Sule mati ditabrak. 1, 2, 3, 4, 5. Sule ditabrak. Mati. Sedih banget tante. Kenapa tante? Oke, lupakan komedinya. Tante bisa nyanyi nggak tante? Nggak bisa nyanyi. Seneng karaoke nggak tante? Suka. Tapi... Suka ya. Lagu apa tante? Dangdut. Oh, lagu dangdut ya. Seneng ya sama lagu dangdut ya. Oke, sekarang tutup matanya tante ya. Nah, tidur santai, pejamkan matanya. Tante senang dengan karaoke, yaitu karaoke lagu dangdut tante ya. Yang apa lagu apa tante? Jeremis Mandahar. Apa? Jeremis Mandahar. Oh, teman-teman. Senang sama karaoke tante ya. Senang banget ya. Dengan hitung 1-5 di depan mata Anda nanti ada layar 21 in, itu layar karaoke. Dan tante akan menyanyi karaoke. Dengan hitungan 1-5, tante akan bernyanyi karaoke lagu dangdut. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tante layar tante. Lagi karaoke. Oh ya, mic ya. Oke, ini mic. Lagu apa tante? Lagu apa? Matahariku nih. Oke, nyanyi. Ada teksnya ya. Oh, volumenya gede nih. Cuman maaf kan, kemarin tante gagu. Tante gagu. Ya, bangki. Tante gagu. Bangki. Oke. Lupain lagunya. Saya hapus lagunya. Tante. Saya mau tanya sama tante. Binatang menurut tante yang paling gatal itu binatang apa tante? Ulat bulu. Ulat bulunya. Kenapa tante pilih ulat bulu tante? Ya kan kalau kena kulit juga ada. Betul banget ya. Entah tempat aja dari kapan. Tidur santai. Ada. Ulat bulu adalah ulat yang paling gatal banget tante ya. Ulat bulu adalah ulat paling gatal banget. Dengan hitungan 1-5, tante kalau seandainya ketemu ulat bulu di tubuh tante itu gatal banget gak tante? Gatal banget ya. Dengan hitungan 1-5, Anda, tante, terbangun dengan tubuh penuh dengan ulat bulu. 1, 2, 3, 4, 5. Sangat gatal banget. Di kuping ya, bulat-bulat di kuping. Dihitung ya, di hidung gatal. Kenapa? Gatal banget. Biasa kalau gatal berapa ya tante? Digaruk ya. Sekarang kalau garuk, tante nggak bisa digarukin sama siapa? Sama orang, minta tolong sama orangnya siapa? Garukin. Sama anaknya kali ya? Garukin. Oh, garukin. Kenapa gatel? Gatel. Gatel banget apa? Gatel banget. Oke. Hilangkan gatelnya. Sekarang tante saya terima kasih banget kita udah bikin konten. Tata mata saya, tutup mata. Tante akan terhitung dengan 1 sampai 10. Tante akan sadar seperti semula sehat-sehatnya 1000 kali lipat sehatnya. Dengan hitungan 1 sampai 5, Anda dan tante
akan sehat 1000 kali lipat dari sebiasanya. Dengan itu 1 sampai 5 Anda terbangun dengan sehat-sehatnya. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa Tante? Capek. Keringetan. Keringetan aku. Tante boleh gak video jadi masukin ke YouTube saya Tante? Boleh. Boleh ya. Terima kasih Tante ya. Ucapin dong Tante untuk Bayan 72 TV-nya. Semoga sukses gitu. Iya, buat Bayan 72 TV semoga sukses ya. Oke, amin. Thank you. Sama.